Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua followers-followers Abam. Hey, hari ni Abam nak ceritakan berkenaan tentang one way bearing, gear starter, tensioner yang selalu ataupun majority lah semua akan face problem yang sama. Kenapa? Persoalan dia kenapa? Jadi ada yang face problem ni tak sampai 1K dah kena. Ada 5K dah kena. Ada yang 10K, ada yang 20K. Jadi majoriti yang akan berdepan dengan masalah enjin ni, enjin R15 yang daripada version 1 sampai ke version sekarang pun masih dengan isu yang sama. Persoalan dia kenapa? Jadi hari ni Abang pula yang kena. Baru mileage 5K dan Abang akan bawa motor Abang pergi ke Yamaha Sungai Buloh untuk claim warranty. Dalam masa yang sama, Abang akan bertanya dengan pemain dekat sana apa punca dan penyebab berlakunya masalah-masalah enjin R15 ni. Jadi sama-sama kita tengok dan enjoy the show guys. Okay, sebelum Abang bawa pergi ke Yamaha Sungai Buloh untuk buat semakan enjin ataupun untuk claim warranty kalau ada kerosakan, jadi Abang bagi Abang share macam mana bunyinya one way bearing ataupun bunyi tensioner motor. Jadi semalam ada rakaman, Abang ada rakam, nanti Abang akan slotkan dalam apa ni video ni untuk korang dengar bunyi bising tensioner ataupun one way bearing. So macam mana bunyi-bunyi dia Abang akan share nanti. So sementara tu kita panaskan enjin dulu. Okay guys, bye. Tensioner, sebab tensioner motor R15 ni jenis yang auto, bukan jenis adjustable. Jadi kalau adjustable, senang sikit kita nak control flow ataupun gegaran ataupun geseran yang bunyi bising. So takat ni bunyi dah tak ada. Daripada semalam tiba-tiba bunyi dia lost. So standard memang untuk motor R15 ni normal, bagi customer main normal, bukan bunyi one way bearing. Sebab mileage pun masih minimum dan still under warranty. Jadi kalau pada kawan-kawan yang ada masalah bunyi bising berkekalan, so Abang recommend untuk datang ke Yamaha sini, Yamaha FZ ya, dekat Sentul, berdepan dengan IPD Sentul. So korang boleh datang sini untuk buat semakan enjin ataupun tukar accessories ataupun modification. Jadi moga apa yang Abang dah share kongsi berkenaan dengan masalah enjin bagi manfaat untuk semua yang tertanya-tanya. Jadi itulah jawapan dia yang setakat ni Abang dapat untuk masalah enjin R15 Yamaha V3. Okay, stay tune untuk next content guys. Thank you for watching. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye.